Kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan ya. Nyanyinya sambil berdiri ya. Tidak terasa ya, kita sudah 1 tahun ya mengalami pandemi. Di dalam 1 tahun ini Lause yakin kita semua pasti mengalami suka dan duka. Tapi apapun keadaan kita, Tuhan tetap menyertai kita. Kita nyanyikan lagu Kekuatan Serta Penghiburan. Di bimbingnya.
membawa persembahan kita ya. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terlebih dahulu sudah memberkati kami melalui orang tua kami. Tuhan, sucikan dan layakkan persembahan ini Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan di dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Jadi, bukan ku dengar saja, tapi juga dipraktekkan ya. Aku ingin bantu sembuh.
Selamat hari Minggu anak-anak. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Lose, rasanya udah lama ya gak ngajar anak-anak secara online. Wah, Lose senang banget akhirnya punya kesempatan lagi untuk ketemu dengan anak-anak. Sekarang sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk semua anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami kembali bisa mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya selama beberapa menit ke depan kami bisa konsentrasi, tidak terganggu oleh apapun, tidak main-main, tetapi mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau sampaikan melalui Lause Tania. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, sebelum Lause mulai cerita, Lause punya sedikit game ya. Gamenya itu tebak-tebakan gambar. Nanti Lause mau tunjukkan beberapa gambar tanaman atau tumbuhan yang anak-anak harus tebak. Nanti anak-anak coba hitung sendiri gamesnya ya, berapa gambar yang anak-anak berhasil tebak dengan benar. Oke, siap? Yuk, gambar pertama ini masih termasuk mudah ya. Lause kasih kalian gambar tanaman ini. Nah, tahu ya? Gampang, ini masih gampang karena hampir sebagian anak-anak suka sama sayuran ini. Apa namanya? Brokoli, betul. Ya, masih gampang. Sekarang gambar yang kedua, coba ya. Kalau yang ini anak-anak tahu nggak ya? Nih, Lause kasih tunjuk gambar yang ini. Anak-anak tahu? Ayo, gambar apa ini? Tanaman apa? Ubi atau kentang? Kentang atau ubi? Ini adalah gambar ubi. Pernah gak kamu makan ubi? Bagus ya kalau kamu pernah makan ya. Oke, sekarang gambar ketiga. Gambar ketiga, Lause mau kasih lihat gambar ini tuh. Gambar apa nih? Nah, ini adalah gambar sayur pakcoy. Ya, sayur hijau namanya pakcoy. Bukan sawi loh ya, berbeda daripada sawi. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat, ini adalah gambar sayuran hijau juga. Coba, kamu tahu nggak gambar ini? Kalian pernah lihat gambarnya? Kalian mungkin sering makan. Kalau kita makan bakso, suka ditaburin di atasnya. Atau makan sup ayam, sup wortel, kita suka taburin. Ini adalah gambar seledri. Betul, ya? Seledri. Yang terakhir itu gambar satu lagi. Nih, gambar apa ini? Kalian pernah makan? Ini gambar sayuran kangkung ya. Nah, anak-anak, semua gambar-gambar tanaman atau sayuran tadi berbeda satu dengan yang lain ya. Tapi kadang-kadang kita gak bisa ngenalin. Gambar-gambar yang berbeda tadi aja kalian bisa salah. Apalagi gambar tanaman, dua jenis tanaman yang begitu mirip. Lause punya dua gambar. Nih, yang pertama gambar ini. Dan yang kedua gambar ini. Coba kalian lihat. Gambarnya mirip ya. Bentuknya mirip. Kalau di zoom mungkin kelihatan berbeda. Tetapi kalau ada di sebuah kebun atau sebuah ladang, mereka tumbuh bersama. Sulit loh untuk mengenalinya. Nah, yang sebelah sini adalah tanaman gandum. Dan yang ini adalah lalang atau ilalang. Kita bisa kenal ilalang. Hari ini Lause mau cerita yang ada hubungannya dengan dua jenis tanaman ini, gandum dan ilalang. Ya, anak-anak, seperti biasa Tuhan Yesus sering banget ya menceritakan sebuah perumpamaan. Kali ini Tuhan Yesus mau bercerita sebuah perumpamaan tentang seorang petani yang bersiap-siap menaburkan benih di ladangnya. Dengan kantong yang dia bawa berisi benih-benih yang baik, benih-benih gandum, dia pergi ke ladangnya dan bersiap untuk menabur benih-benih tersebut. Dengan sukacita, dengan hati gembira, dia menabur benih-benih tersebut dengan harapan ketika waktunya tiba, dia akan menghasilkan banyak sekali gandum. Lalu petani tersebut pulang ke rumahnya dan beristirahat. Pada malam hari, datanglah seorang yang jahat yang hendak merusak ladang petani tersebut.
apa yang dilakukan oleh orang jahat tersebut? Ia menabur benih-benih yang buruk di ladang yang dimiliki si petani tadi. Sehingga setelah waktu berjalan beberapa minggu, tanaman mulai tumbuh. Para pekerja petani tersebut kebingungan karena ketika mereka melihat ladangnya, kok ada tanaman yang berbeda. Ada dua jenis tanaman di sana. Ada gandum, tapi di tengah-tengahnya juga tumbuh ilalang. Wah, para pegawai ini pergi kepada petani tersebut, melaporkan apa yang mereka lihat. Mereka bilang, "Oh, Pak, bagaimana kalau saya kami cabutin saja ilalang-ilalangnya supaya tidak mengganggu gandum-gandum itu untuk bertumbuh. Supaya si gandum-gandum bisa bertumbuh dengan subur tanpa terhimpit oleh tanaman-tanaman ilalang yang merusak." Tapi si petani tersebut bilang, jangan-jangan itu bukan ide yang baik. Karena sekarang ini gandum-gandumnya belum dewasa, belum siap dipanen. Nanti kalau kamu cabutin ilalangnya, maka gandum-gandumnya mungkin saja ikut kecabut. Padahal dia belum siap panen. Jadi nanti gandum-gandumnya akan banyak yang ikut kecabut dan mati. Jangan-jangan, tunggu saja waktunya ya. Tunggu sampai waktu panen tiba, gandum-gandum itu sudah berbuah menghasilkan bulir-bulir gandum yang sehat, yang baik. Waktunya panen, maka semuanya dicabut, semuanya dipotong, baik gandum maupun lalang. Lalu kita akan pisahkan. Dipisahkan yang gandum di sini, yang lalang di sebelah sini. Nanti baru yang gandum kita akan olah dan masukkan ke dalam lumbung-lumbung. Sedangkan yang ilalang-ilalang ini kita ikat dan kita lemparkan ke perapian. Anak-anak, itu adalah perumpamaan. Lause pernah cerita dalam Zoom party pertama kita kalau perumpamaan itu artinya cerita tersebut adalah cerita kiasan, bukan betul-betul terjadi. Tuhan Yesus membuat cerita perumpamaan untuk menjelaskan sebuah cerita maksud yang sebenarnya. Lalu apa maksudnya cerita ini? Lalu saya bacakan arti perumpamaan tersebut ada di dalam Matius 13 ayat 37. Nih, dikatakan di sini. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik itu adalah anak manusia. Maksudnya adalah Tuhan Yesus, ya. Dan ladang yang dimaksud adalah artinya itu dunia ini. Ladang dalam cerita itu maksudnya adalah dunia ini. Benih yang baik itu maksudnya adalah anak-anak kerajaan, anak-anak Allah. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Oke? Tuhan Yesus menabur benih, menabur anak-anak Allah di dunia ini supaya bisa bertumbuh dengan baik. Sedangkan si jahat, di sini bilang musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Sedangkan pada malam hari, iblis menaburkan benih-benih yang jahat, anak-anak iblis, untuk mengganggu pertumbuhannya si gandum, mengganggu pertumbuhan anak-anak Tuhan. Nah, katanya di sini dilanjutkan, waktu menuai, ketika waktunya panen, itu adalah maksudnya akhir zaman. Dan para penuai itu adalah malaikat. Jadi anak-anak, pada akhir zaman nanti, akan ada waktunya setelah semua dunia ini berakhir, maka Tuhan Yesus akan datang dan itulah akhir dunia. Tuhan Yesus akan menghakimi semua orang yang ada di dunia ini, termasuk kita. Kita akan dihakimi, kita akan diadili, kita akan dilihat ketika dipanen ya, seperti perumpamaan tadi, itu seperti masa panen, masa itu kita semua dipanen dan dilihat. Siapakah yang termasuk gandum? Dan siapakah yang termasuk lalang? Gandum-gandum yang baik akan masuk ke dalam lumbungnya Allah, lumbungnya petani, sedangkan lalang-lalang tadi akan diikat dan dilemparkan kemana? Dilemparkan ke dapur perapian, akan dihukum ke dalam neraka. Anak-anak, itu adalah firman Tuhan. Ya, kita harus ingat bahwa kehidupan kita sekarang ini, suatu hari nanti Tuhan akan hakimi. Tuhan akan tanya, kamu itu gandum atau lalang? Kamu harus tahu hidupmu itu hidup sebagai anak siapa?
anak Allah atau anak iblis? Coba kamu periksa lagi dirimu, kamu harus evaluasi dirimu. Kamu sudah terima Tuhan Yesus belum? Kamu sudah menjadi anak Allah belum? Atau kamu masih terus mengikuti apa yang iblis ajarkan? Apa yang iblis minta kamu lakukan? Kamu harus evaluasi dirimu terus. Karena ingat sekali lagi ya, suatu hari nanti kita akan dihakimi oleh Allah. Nah, ayat firman Tuhan kita diambil dari Roma 14 ayat 10c. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Roma 14 ayat 10c. Firman Tuhan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Anak-anak, apakah ini membuat kita jadi takut? Tidak perlu. Kalau anak-anak sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hatimu, sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu tidak perlu takut terhadap penghakiman itu. Kamu percaya bahwa kamu pasti sudah menjadi bagian dari gandum yang baik. Anak-anak, ingat ya, jangan takut, tetapi jangan lupa juga bahwa kita akan masuk di dalam pengadilan Allah. Anak-anak, mari kita semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Terima kasih sebab Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami kembali bahwa di dalam hidup kami, pada akhirnya kami akan diadili. Kami akan masuk dalam pengadilan Tuhan. Tuhan, tolong kami semenjak kami masih kecil, kami terus mengevaluasi diri kami. Apakah kami menjadi bagian dari tanaman gandum ataukah tanaman lalang? Sehingga kami tahu Tuhan, kalau kami harus hidup baik-baik menurut firman Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh kalian ingat, kalian tanam terus dalam hati dan menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.